aksi pembakaran jersey Persija Jakarta yang dipakai oleh seorang anak kecil pada pertandingan Grup A Piala Gubernur Jatim 2002 viral di media sosial. Dari video yang beredar di Instagram, diketahui kejadian tersebut terjadi di Stadion Gelora Bangkalan Madura. Dalam video, seorang anak kecil yang memakai seragam Persija Jakarta musim 2015 itu berdiri di kerumunan tribun supporter Persebaya Bonek. Masih di lokasi yang sama, kali ini sebuah tangkapan layar seragam tersebut tengah dilalap oleh api. Diduga aksi pembakaran jersey Persija Jakarta itu dilakukan oleh oknum bonek, merujuk rivalitas dengan The Jakmania. Terkait hal ini, Ketua The Jakmania Diki Budi Ramadan mengutuk insiden tersebut.